masih bersama pemilik Honda Freed, Honda Freed Lover, mengadakan touring ke Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pemilik Honda Freed antara lain tergabung dalam Honda Freed Owner Indonesia atau HOFOS, memiliki chapter di beberapa daerah antara lain, kalau kita lihat di arsip-arsip ini, misalkan di Sulawesi Selatan, ada HOFOS Celebes yang kalau kita lihat berkegiatan antara lain dalam memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang lalu, mengadakan touring ke Pantai Bira di Bulu. Touring HOFOS Celebes mengusung tema Touring Merdeka, diikuti oleh 64 kendaraan dengan jumlah peserta 80 member dari chapter Makassar dan Pare-Pare. Perjalanan dimulai dari Makassar, kemudian menuju Pantai Bira dengan melakukan rangkaian kegiatan peringati Hari Kemerdekaan. Acara itu antara lain rolling keliling Kota Bulukumba. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke dealer Honda Makassar Indah yang berada di Kota Bulukumba untuk bersilaturahmi. Acara silaturahmi ini ditutup dengan pelepasan acara City Tour. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama di Pantai Bira. Kegiatan touring dari Honda Freed Owner Indonesia diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap dunia pariwisata. Khususnya pariwisata Pantai Bira dan sekitarnya, sehingga pariwisata Sulawesi Selatan akan semakin dikenal dan dikunjungi masyarakat luas.
Puncak acara kegiatan Touring Merdeka dilakukan di Villa Desa Laki, Panrang Lugu, Bira. Wadah organisasi ini diharapkan memberikan manfaat positif bagi member-membernya dalam melakukan kegiatan tiket catering, touring, dan bakso, serta membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas lain di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kita kutip dari Detik Uto, ini asiknya jadi anggota komunitas mobil Honda. Selain menambah teman baru menjadi anggota komunitas, biasanya akan mendapat keuntungan. Apa saja yang ditawarkan komunitas yang tergabung dalam Pos? Tentu banyak sekali keuntungan dan kemudahan yang diperoleh apabila kita menjadi anggota sebuah komunitas, dalam hal ini Hopos. Berbagai macam solusi dan berbagai macam masalah kendaraan banyak terpecahkan melalui pengalaman dari member lain. Belum lagi diskon dan kemudahan lainnya yang bisa didapatkan pada saat servis kendaraan, baik itu melalui bengkel resmi atau bengkel rujukan lainnya. Event yang dilaksanakan oleh Hopos pun banyak sekali, mulai dari event chapter sampai dengan Hopos pusat. Di antaranya Kopdar rutin chapter, futsal, kontes modifikasi, touring, dan lain. Untuk menjadi bagian dari cukup registrasi di www.hopos.org atau kunjungi Facebook Hopos Indonesia.
berbagi berkah Ramadan bersama dengan anak-anak yatim piatu, panti asuhan Raihan yang berlokasi di Jalan Wirajaya 5 Romawi nomor 765 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Kegiatan ini tidak hanya ajang silaturahmi antar member Hopos Chapter Sumatera Selatan saja, namun juga berbagi bersama anak-anak yatim piatu dengan pemberian sembako dan donasi sambil berbuka puasa bersama dengan tujuan saling berbagi. Komunitas Hopos Chapter Sumatera Selatan selain mengunjungi panti asuhan juga membagikan sembako dan takjil dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Moga-moga adem tadi cerah. Ini cerah.